bos ah. Nah. Pas awalnya sawangnya dok. Wah. Jemur jijih bu. Nah, ini bunga nih dijemur, Pak. Gaya baru ini bunga dijemur sekarang ini. Kenapa, Pak, dijemur bunganya, Pak? Basah. Oh, karena basah ya? Oh, ini kalau biasanya kalau basah gini, dijemur berapa lama, Pak, dijemurnya? 1 jam. Oh, 1 jam cukup, udah. Udah itu nanti langsung dijual. Ya. Oh, berapa ini sekilo, Pak? Murah, 3.000. Oh, 3.000. Nah, ini bunganya, bunga apa, Pak, namanya? Bunga pacar galuh. Ini warnanya apa ini namanya nih? Pink. Oh, pink ya. Beda dengan merah, Pak? Beda. Sama, beda ya? Ada berapa warna, Pak, kalau bunga pacar galuh itu? 4. Apa aja, Pak? Nah, putih, merah. Putih, merah? Ungu. Ungu. Satu lagi apa, Bu? Pink. Oh, pink. Ya, ya, ya. Nah. Ini karena musim hujan, jadi sudah dipetik, basah gitu, Pak, ya? Nah, kalau basah gini nggak bisa dijual, Pak? Nggak laku. Nggak laku, ya? Iya, iya, iya. Foto, foto. Nah, yuk. Ya. Wah, ini warna apa nih, Bu? Pink ya? Kan merah muda. Merah muda. Laskar. Oh. Berapa sekilo, Bu? Kuning. Warna kuna. Bakal ini gede kan? Tuh, nampunang jalan nak madol lagi. Apa madol ke Bang Tiang ini? Kemang kerecaknya. Dadas gede mas ya. Nah, ini minta bunga sedikit nih. Nah, ini kita ada di Karangasem. Kebetulan di sini nih masyarakatnya banyak yang membudidayakan menanam bunga pacar atau bunga pacar. Nah, ini menjadi mata pencaharian utama untuk masyarakat di perkampungan saat ini selain menanam padi tentunya. Nah, kalau bunga pacar gini biasanya 3 bulan udah panen dan kemudahan yang didapat tuh menjualnya yang mudah, jadi mereka menanam bunga. Nah, ini minta bunga sedikit nih sama ibu. Ampun, Bu, cukup, Bu, cukup. Meniki nyanan ani tangi unasan ketek aja nih. Cukup, Bu. Ampun, Bu. Kenten jana, sirep ke bantian ieu Bu gede terpidan api ke bantian ieu. Ampun nih, Kak, ampun. Nggih. Weh, tunas jana iki. Semua. Nggih. Nah, nih. Eh, pamitin dulu, Mun. Nah, ini udah dapat bunga nih segini nih tuh. Nih. Nah, ini jijih nih, gabah nih. Wah, jemur jijih nih. Nggih. Niki Riki dajane. Nggih, nggih. Ya. Sekian dulu nih. Jalan pagi kita hari ini. Sampai jumpa di perjalanan yang lain. Terima kasih.